Nah guys, ini kan ada persimpangan banyak. Kita ambil jalur bantu. Oke guys, kita berada di pos pendaftaran. Pendataan. Pendataan seperti biasa, tim kami masukin data dulu. Kenapa disebut pemancar? Karena di sini banyak pemancar, ada 1, 2. Sebelum kita memulai pendakian, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita diberi kelancaran, kekuatan, keselamatan, kesehatan, dan bisa balik lagi kita sampai rumah. Itu yang utama. Berdoa mulai. NTTV. Yes. Lautan kan kuseberangi, gunung kan kudaki, demi kamu. Hukum gravitasi, jika kita naik, itu 2 kali beban badan kita. Sedangkan untuk turun, itu jadi 3 kali menopang beban kita. Gimana, ada kesan-kesan? Pos 3 katanya 1 kali ya? Tanyakan lagi, cuman dikali 11. Baru pertama kali. Oh, sama dong. Baru pertama kali. Oh, sama. Ngap dah. Ngap. Teman-teman dari Jakarta. Mantap. Inilah kenikmatan yang hakiki.
Wah, ada hebat dek, mantap dek. Ayo pak. Ya, pak. Gimana pak kesan-kesannya? Trek Cikuray terbahak mesti coba ya? harus